tuh makanan kita kayak di Lombok, kayak di Indonesia. Mau makan kayak di Indonesia, minta? Ya, pakai tangan. Suka enak sekali makanan ini. Suka makan kayak begini, kayak makanan orang Indonesia begini, sayang. Te me de espalda. Ahí. Panas, eh? Ayo kita duduk di sini. Di sini panas, sana dekat toilet, biar kita gampang. Kalau ada angin nanti terbang. Bagaimana panjang sana? Sayang? Taruh yang panjang. Halo. Kita berada di pantai yang sering kita kunjungi yang dekat rumah. Ya. Ini kalau setiap tahun pasti kita ke sini, namanya Kalafe. Cuman kita bawa makanan Indonesia ya, kangkung, plecing, tumis kangkung, nasi, sambal, sama ayam panggang kita beli di sini. Kalau tadi plecing sama apa namanya rebung. Cuman tadi nggak sempat untuk rekam pas masak di rumah. Nanti mau ikut kumpulan-kumpulan. Iya. Ini ya teman-teman, ini makanan kita, nanti saya lihatkan. Ini ya teman-teman, pantainya rame sekali ya. Tadi sih siang itu panas sekali cuacanya di rumah itu kayak nggak tahan. Jadi sekarang ada matahari, kadang mendung, tapi tadi siang itu matahari ya panas banget, kayak berapa derajat tadi, motor degrad 37.
ini ya teman-teman, kita itu sering ke pantai karena menikmati musim panas. Jadi karena musim panas cuma sebulan dua berapa ya, 2 bulan 3 bulan, jadi kita tuh kebanyakan di luar karena kalau musim dingin nanti jarang keluar. Ini tahu, ini rebung sama sambal, terus ini nasi. Lihat, ini kita bawa nasi pelecing sama tumis kangkung. Lihat sini tuh, oh enak sekali. Ini sambalnya. Lapar? Iya, banyak. Ini si Marco juga lapar ya. Rasanya sambal. Ya udah, ayo kita makan ayamnya. Ini ayam sambal sama saus, ini sama salad. Oh enak sekali makan di pantai ini. Ini ayam panggang. Oh enak. Ini ya teman-teman makanan kita. Ini si Bintang gak sabaran lapar. Oh ya, ini rebung. Ini pedes. Ini gak pedes, cuman yang pedes itu kalau ini yang sambal, yang ini sama yang itu. Coba. Awas jatuh yang kuning. Ambil dekat. Bintang. Itu rebung namanya, itu tahu rebung? Rebung itu dari bumbu kuning tapi dari bambu. Tahu bambu? Pohon bambu? Akarnya di bawah itu. Enak. Ya udah makan sayang. Tuh makanan kita kayak di Lombok, kayak di Indonesia. Mau makan kayak di Indonesia, Bintang? Ya, pakai tangan. Nggak tahu. Ini mau tahu? Iya. Segini nasi? Mau lagi? Iya, udah banyak. Ini terus apa mau? Kangkung? Semua? Mana dia? Tadi ada mama bawa garpu, mana dia untuk kangkung? Ah, di sini. Lihat. Mau yang ditumis atau yang pelecing sama sambal? Pelecing. Pelecing? Iya. Kalau ini enggak ada bumbunya. Mau sambal? Iya. Mau sambal? Iya. Pedas, saya enggak bisa makan nanti. Ini. Ini yang ada bumbunya. Terus ini rebung. Tuh. Taga mama lupa bawa sendok tadi untuk bumbu. Enak pasti. Apa-apa ini sama ini aja. Tuh lihat yang kecil. Ini dari apa namanya? Dari santan. Tahu santan? Iya. Dari koko. Koko. Begini? Iya. Ya nanti kita ambil ayam. Oh, ini ayam goreng.
Markus sudah siap piringnya, si Bintang dan saya belum. Mau salad ini? Sekali makanan ini. Suka makan kayak begini, kayak makanan orang Indonesia begini, sayang. Enak. ¿Y cómo está, Marco? Rico. ¿Enak? Enak. Ini ya teman-teman, makanan saya ini udah dipiring, nasi pelecing ini. Sambal, tahu? Tahu. Buka sayang tahu. Tahu ini ditutup loh. Taruh. Taruh di nasinya, nanti mama ambil sendiri. Inilah teman-teman makanan kita di pantai ini, kayak makanan ala Indonesia, ala Lombok. Ramai sekali di pantai ya teman-teman tuh. Marco sudah mau habis, saya belum makan. Kenapa nggak tambah pelecing? Ini ya teman-teman, kita baru habis makan, kenyang. Ini benar-benar kenyang. Ini tapi ini ayamnya masih. Tuh. Ini tahu masih sedikit. Terus ini nasi sama plecing sama tumis kangkung masih dikit. Ini rebung masih dikit. Sambal udah mau habis. Ini juga si Markus kenyang. Kenyang. Está lleno. Teman-teman kita mau pulang. Vamos a casa. Bintang, buang sampah itu sana. Pala.